Komik Boba Galaxy Musim 2 Isu 21 Cahaya di Sebalik Awan. Poster Isu 20 sudah keluar, tinggal pre-order saja. Nah, pre-order sekarang akan datang 8 hari mendatang. Oke, dari postingan ini kita sudah diperlihatkan hal yang sangat menarik. Ya, keris Boboiboy sopan yang terbuat dari kipas sopan. Nah, jadi senjata Boboiboy sopan ini memiliki dua tahap. Tahap pertama yaitu senjatanya Boboiboy taupan. Dan untuk tahap 2 senjatanya Boboiboy solar, yaitu keris solar. Nah, jadi ini mengingatkan kita kepada Boboiboy solar yang waktu itu dia itu menggunakan armor waktu bertarung di Windara ya. Ya, dia itu menggunakan armor dan juga pedang. Nah, dia akan berubah menjadi Boboiboy solar dengan pedang. Dengan pedang tersebut dia bisa mengeluarkan cahaya solar. Nah, jadi konsepnya itu seperti itu di Boboiboy sopan ini. Dan di belakang Boboiboy sopan di postingan ini kita melihat ada robot-robot ya. Di sneak peek isu 21 kita akan diperlihatkan robot Puak Bara itu pergi ke gunung bara api tersebut. Nah, sepertinya Boboiboy Puak Bara tersebut membuat masalah di gunung bara api tersebut. Dan juga kita melihat sepertinya ada karakter baru ya di belakang Boboiboy sopan ini. Ya, tetapi saya itu tidak bisa berteori ya siapakah orang tersebut. Apakah dia ini dari Puak Salju atau Puak Bara? Ya, kalau kita lihat sih sepertinya berbeda ya. Dan juga backgroundnya ini cukup menarik ya, yaitu ada auroranya. Ya, background yang sangat memukau untuk Boboiboy sopan. Ya, Boboiboy sopan ini Boboiboy aurora ya. Ya, Boboiboy cahaya, gabungan cahaya dengan angin. Nah, jadilah aurora. Nah, bagi kalian yang ingin pre-order isu 21, link di deskripsi video ini ya. Dan akan sampai ya setidaknya seminggu nanti. Ya, kita itu harus nunggu seminggu buat dapatin isu 21 ini. Nah, jadi bagaimana menurut kalian Boboiboy sopan yang membeli kris solar? Oke, kalau begitu saya akhiri video kali ini. Sekian dan terima kasih.